Maya Hokolati. Apakah ini benar gelombang cinta? Benar kok. Corak daunnya beda. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya ingin menyusuri hutan di Sungai Areh untuk mencari sesuatu hal yang apa nyonya? Yang ajaib katanya ya. Jadi kata nyonya dia mau cari bunga-bunga hias yang ada di hutan di sini ya. Bunga hias. Terus apa lagi nyonya? Buah-buahan ya. Jalan-jalan katanya, jalan-jalan ke hutan. Jadi di sini itu nggak ada tempat jalan-jalan kemana, jadi ya udah ke hutan gitu jalan-jalan ya. Jadi saya di sini ditemani sama orang ini, orang motor, sesepuh dari Sungai Areh. Motor kan itu dari situ kan, jalan motor itu kan. Jadi di sini saya itu diajak sama nyonya ini, Nyonya Laurina. Nah, ini orangnya. Sama Pak Irfan. Hai Pak Irfan. Nah, terus di sini juga ada kucaci-kucaci, bocil-bocil ini. Nah, ini namanya Haris yang baju merah ya, sama Andika ini yang baju hitam. Betul. Nah, jadi ini adalah Jalan Poros Sintang Senaning ya teman-teman. Jalan jadi lewat ini kita jalannya. Apa? Itu celana itu. Lewat sini lagi. Ya maksudnya lewat kemarin tuh kan? Jam dari depan sore kita pulang. Baguslah. Mau manjat di depan ini gua. Ada lengkeng kan? Hah? Ada lengkeng. Lihat sawit gua. Mana? Ini sawit Nyonya Laurina. Siapa yang ngolok? Katanya semak. Akan mirip semak memang. Aku dengar kemarin. Ini bubu ada ngasihkan nih. Kembang sekali 400-an kilo kemarin. Kembang lagi. Sedikit ini belum panen semua. Beli garam. Ah, beli garam. Ini tanam aku di pot bagus kemarin. Ini bukannya paksir? Bukan ini tanam di pot gitu. Karena itu kan anggrek. Iya, dia bagus ya. Kalau tapi digunting, kalau udah tua digunting gitu. Anggrek. Ini kucuk-kucuknya aja. Ini anggrek Kalimantan nih teman-teman, tapi belum ada berbunga. Tapi di jalan yang ketemu hilir itu banyak nyonya itu yang udah berbunga. Ah, tinggi dia kalau berbunga. Enggak suka ada bunga dia, potong-potong ya. Jadi nyonya itu sukanya daun jak. Nah, daun. Saya suka aku yang bunga-bunga gitu. Apa terlalu banyak bunga loh. Gugur aja. Jadi gugur bunga gitu. Kayak pahlawan gitu. Banyak bunga-bunga yang ini yang mau kebangan. Aku gak mau nanam bunga yang mudah mati gitu kan. Maksudnya yang apa tahan lama gitu kan. Kayak tadi, kayak apa kan. Kalau bunga-bunga itu mana waktu?
Umpang kapit kita niya. Ke kanan, bangun ke kanan. Dalai bangun ke kanan. Kalau dalam musim buah banyak bos. Apa? Yang pohon besar itu. Durian apa? Durian apa tuh? Orang hutan gitu kan. Jadi yang buahnya itu yang kuning-kuning itu. Enggak ada. Entah buah apa enggak ya? Belum aku. Belum berbuah. Enggak sampai kena mata aku. Kering ke buah. Enggak sampai kena pinggirnya. Enggak. Enak ini buah ini. Atau buah kawai. Ah, kayak gitu lah. Ya warna oranye tuh kan. Agak tajam benar, enggak pakai, enggak kayak kawa itu maksudnya enggak tajam benar, ini tajam. Ini yang paling ini rotan. Oh, palem. Aku bawa ke mana mati ini. Dia ada itu. Ayo teman-teman kita cari bunga langka di sini. Berarti di sini banyak bunga hias ya nyonya? Banyak. Yang dijual di kota-kota ya nyonya? Ini sering juga orang menampai ini. Malas. Banyak bunga langka, obat-obatan, nah kayak gini aku bawa kemarin. Nanti. Ini kayu yang kata kita di debunya. Apa sih ini? Tapi kemas. Ulah, buah, 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 buah. Buah, anak kita, anak anak. Mana buah lempang lah. Jalan-jalan. Jadi kan, tadi kan Nyonya bilang jalan-jalan, jadi mereka jalan-jalan. Jalan ke kota, kota mana lagi? Tadi kan semua ini, coba kamu lihat ini. Ah, ini ada cempedak, teman-teman. Cempedak kan, namanya. Cuman masih kecil nih dia. Masih mengkal belum. Ini juga masak. Masak ini. Ini apa nih? Ini jenis apa ini? Monstera gitu. Secara ini kata cuman kata gitu. Nyonya ini adalah sepupunya sejenis lah gitu ya. Sejenis tanaman monstera atau janda bolong, katanya sepupu gitu. Nah. Ini banyak sekali. Ya, ini banyak sekali ini. Coba lihat. Nah ini keladi nih teman-teman. Nah, mayuh keladi. Mayuh keladi merah. Oh, sebelah sana. Mayuh. Nah, ini keladi juga. Ini kalau ditanam di dalam pot ininya bagus nih.